Dua perempuan cantik yang berprofesi sebagai disjoki atau DJ ditangkap tim unit Satreskoba Polres Jember setelah terbukti menyimpan narkotika jenis sabu di tempat kosnya. Penangkapan dua DJ cantik ini merupakan pengembangan dari dua pengedar sabu yang ditangkap terlebih dahulu. Diduga peredaran sabu yang melibatkan DJ cantik ini dikendalikan dari dalam lapas. Seperti inilah detik-detik saat tim unit Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan dua orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu di sebuah parkiran hotel ternama di kawasan kota Jember. Kedua tersangka yakni RM dan AR, warga kecamatan Pakusari Jember, tidak bisa mengelak setelah petugas menemukan dua poket narkotika jenis sabu siap edar yang disimpan di dompetnya. Dari penangkapan dua tersangka pengedar sabu ini, petugas kemudian melakukan pengembangan kepada pemesan sabu, yakni dua orang perempuan cantik yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Meski sempat mengelak dua DJ cantik, bernama YT dan DA ini tak berkutik saat polisi menggeledah kamar kosnya dan menemukan satu poket sabu beserta alat hisap yang disimpan di lemari pakaian. Apa itu? Sabu, punya siapa? Keempat tersangka penyalahgunaan narkoba ini kemudian dibawa ke Polres Jember guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari keempat tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,5 gram, telepon genggam, dan alat hisap sabu. Mereka juga pernah bertransaksi dengan orang lain. Setelah dilakukan profiling, kemudian dilakukan pengamatan dan penggambaran pada masing-masing pelaku yang diduga nantinya juga akan ditangkap tersebut, ternyata setelah dilakukan penangkapan mereka berprofesi sebagai seorang DJ di sebuah tempat hiburan di kota Jember. Dari hasil pengembangan tersebut ditangkap dua orang perempuan yang mereka juga berprofesi sebagai DJ dan masing-masing ditemukan barang bukti satu poket sabu. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan guna menangkap bandar sabu yang diduga dikendalikan dari dalam lapas ini. Sementara empat tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Polres Jember guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.